Jokowi tak masalah soal penamaan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo pada pemilu 2024. Memang, baru-baru ini Prabowo ganti nama koalisi partai pendukungnya. Dari sebelumnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, jadi Koalisi Indonesia Maju. Menurut Jokowi, tidak ada paten untuk penamaan Indonesia Maju. Sehingga, pihak-pihak lain bisa menggunakannya tanpa memerlukan izin. Jokowi menyampaikan hal ini saat ditemui di ASBSD Tangerang, Banten pada Kamis 31 Agustus 2023. Kenapa harus izin? Semua orang boleh, oh. Kamu mau menggunakan TV-mu, TV Indonesia Maju juga boleh. Nggak ada patahnya kok. Penggantian nama Koalisi Parpol Pendukung Prabowo diumumkan Prabowo sendiri dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Partai Amanat Nasional. Sebelumnya, Gerindra lebih dulu berkoalisi dengan PKB buat mengusung Prabowo jadi Bacapres 2024. Koalisi antara Gerindra dan PKB diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dalam perjalanannya, PAN dan Golkar ikut gabung dengan Gerindra dan PKB. Lalu disusul Partai Bulan Bintang atau PBB yang ikut gabung. Walhasil, Prabowo putuskan ganti nama koalisi untuk mengakomodasi aspirasi seluruh parpol pendukungnya.